kemungkinan luar biasa adalah kedua tim yang akan bertanding pada sore persiapan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan digelar mulai hari ini. Pembukaan Liga Desa Sumberjo 2022 dibuka oleh Kepala Desa Sumberjo. Liga Desa digelar dalam rangka semarakan HUT Desa Sumberjo yang ke-112 tahun dan juga merupakan agenda tahunan Badan Liga Desa Sumberjo yang digelar pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang mana kali ini bertepatan dengan HUT Desa Sumberjo. Kegiatan Liga Desa Sumberjo 2022 tersebut digelar selama 32 hari dengan total 16 tim, di antaranya 10 tim dari Desa Sumberjo dan 4 tim dari Dusun Santrean dan 2 tim dari Dusun Sumbersari. Untuk di wilayah Desa Sumberjo diikuti oleh tim setiap lingkungan, dan untuk wilayah Dusun Santrean diikuti oleh tim setiap RW, serta di wilayah Dusun Sumbersari diikuti oleh tim setiap RW. Sistem yang diterapkan dalam Liga Desa tersebut adalah seperti kompetisi, yaitu 16 tim dan setiap tim dibagi menjadi 4 grup dan setiap grup diisi oleh 4 tim. Sehingga dalam satu tim tersebut ada sekitar 6 pertandingan untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Warga masyarakat Sumberjo sangat antusias atas partisipasi bantuan dan dukungan dalam kegiatan Liga Desa tersebut. Kepala Desa Sumberjo Dr. Andes Trianto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan antusias warga Desa Sumberjo yang telah mendukung kegiatan Liga Desa Sumberjo tahun 2022 serta mengucapkan terima kasih kepada keseluruhan tim dan panitia pelaksana. Kepala Desa Sumberjo membuka kegiatan liga tersebut dan memberi semangat kepada keseluruhan tim yang mengikuti kompetisi. Saya sampaikan terima kasih kepada Badan Liga Sumberjo dan panitia pelaksana Liga Sumberjo ini, yang mana tahun ini bertepatan dengan ulang tahun Desa Sumberjo yang ke-112. Maka kami putuskan Liga Sumberjo tahun 2022 ini masuk dalam rangkaian memeriahkan ulang tahun desa kita tercinta ini. Sehingga saya mohon dalam kesempatan ini kita semua saudara, kita semua keluarga, maka dalam kesempatan selama 32 hari nanti saya mohon jaga sportivitas dan fair play. Itu yang kita harapkan. Ketua Badan Liga Desa Sumberjo Wijaya Suud berharap dalam agenda Liga Desa ini berjalan lancar serta berharap kepada seluruhan tim untuk tetap menjaga peraturan dan sportivitas dalam kompetisi Liga Desa Sumberjo tahun 2022 ini. Di antara 16 tim tersebut akan bertanding kick-off mulai 24 Juli hingga 28 Agustus 2022 mendatang. Kita sudah pertama kali kita coba ternyata satu gol yang tentunya hadir yang spektakuler. Ini adalah rangkaian dari keselamatan Desa Sumberjo Liga Sumberjo 2022 untuk memperingati hari luar biasa kali ini. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak seperti ini akan kita lakukan setiap tahunnya. Pemain dari Sumbersari dan ini adalah rutinitas. Namun, yang kita perhatikan masih ada di Desa Sumberjo satu pemain naturalisasi kali ini dari kemarin, negeri Cina yang kali ini sudah di naturalisasi pemain di Sumbersari ada Apin Bing. Ini yang mengikuti masih terjadi adalah 16 tim Apin umpah terlalu dari Desa Sumberjo. Begitu ternyata pertahanan tim dari Dusun Santrean, Dusun Sumbersari. Bali dari Kota Batu, Sarul Aldo Revaldin, News Sport ATV melaporkan.